Sembilan komentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Pagi hari ini Polres Cianjur akan merilis atas pengungkapan kasus pembunuhan yang berhasil diungkap oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Cianjur dengan Polsek Pacet yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 di penginapan Sarongge Vale, kamar nomor 5, Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Jadi ini berhasil diungkap atas adanya temuan seorang lelaki yang ditemukan di kamar mandi. Jadi saat itu kita melihat ada hal yang kecurigaan dari pihak kepolisian karena melihat korban ini seolah-olah bunuh diri. Ya, jadi ditemukan berada di kamar mandi dengan kondisi tangannya tersayat, ya, urat nadinya disayat, kemudian ada ditemukan cutter dan di kamar mandi juga air mandi, kucuran airnya juga showernya menyala. Jadi kita juga menaruh kecurigaan bahwa ini tidak wajar. Jadi kami lakukan untuk menyelidiki kasus ini dan melakukan otopsi terhadap korban. Jadi hasil otopsi pada saat itu ditemukan memang penyebab kematiannya adalah karena kehabisan darah, ya, yang diduga karena juga ada potongan di urat nadi dari korban. Kemudian kami melaksanakan penyelidikan dengan tim gabungan yang sudah dibentuk. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ada 4 orang saksi yang kita minta keterangan, yaitu dari pihak pengelola dari penginapan. Memang pada saat di TKP itu tidak ditemukan CCTV, ya. Jadi kami melakukan pencarian terhadap pelaku ini melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, dan kemudian kita telusuri juga karena handphone korban ini juga tidak ditemukan pada saat di TKP. Jadi kami duga korban HP dan berhasil kita ungkap dan kita tangkap pelakunya, itu merupakan teman dari korban, yaitu atas inisial AS, dan antara korban dengan pelaku ini sudah berteman selama kurang lebih 2 tahun, ya, dari tahun 2012 saling mengenal. Motif yang kejahatan yang pembunuhan yang terjadi karena memang pada saat kejadian, sesaat sebelum kejadian, antara pelaku dengan korban ini memang berjanji untuk bertemu dan memiliki hubungan khusus, ya. Jadi antara pelaku dan korban ini juga memiliki hubungan sejenis, ya. Karena pada saat kejadian, sebelum kejadian ini, pelaku dengan korban sempat minum-minuman keras dulu, ya, sebelum ke penginapan, kemudian sempat mengkonsumsi minuman keras. Kemudian pada saat terpengaruh minuman keras itu, korban ini sempat mengajak berhubungan intim, ya. Tetapi pada saat itu baru sampai dengan bercumbu saja, ya. Jadi antara dua korban dengan pelaku ini sempat bercumbu, kemudian pada saat ingin berhubungan lanjut, yaitu berhubungan intim, korban ini memaksa, ya, memaksa terhadap pelaku, dan kemudian akan terjadi perlawanan. Pelaku sempat, korban ini sempat menampar, ya, mencekik pelaku, kemudian langsung dibalas oleh pelaku, kemudian menendang korban. Kemudian saat itu setelah ditendang, ada upaya mencekik dan sampai dengan tidak sadarkan diri. Nah, pada saat tidak sadar diri, pelaku ini memeriksa nadinya, kemudian napasnya, dan menganggap sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian pelaku mencari informasi melalui internet, ya, dia searching bagaimana upaya seolah-olah bunuh diri. Ditemukanlah rencana seolah-olah mereka yang bunuh diri ini dengan
memotong urat nadi. Itu berhasil dari hasil telusuran di internet. Dan ditemukanlah juga ada cutter. Kebetulan cutter ini juga ada di tasnya korban. Jadi pelaku ini kemudian memotong, membawa korban ke kamar mandi, kemudian dipotong urat nadinya. Kemudian kurang lebih ada 10 sampai 15 menit sampai dengan akhirnya korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku kemudian melarikan diri selama beberapa hari dan alhamdulillah dengan hasil kerja keras dari tim pelaku berhasil kita tangkap. Kemudian pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal pembunuhan berencana karena sempat juga merencanakan pembunuhan tersebut. Kita kenakan pasal 340 KUHP dan juga kita kenakan pasal 365 karena juga melakukan pencurian dengan kekerasan. Kita temukan juga barang-barang yang disita oleh penyidik terhadap pelaku ini, temukan juga barang-barang milik korban. Ada ATM, ada handphone, dan ada beberapa barang-barang lainnya. Sekian itu, saya datangnya dari Matalang. Dan korban memotong ataupun menyayat korbannya dengan apa? Dengan cutter. Ya, alat cutter ini ditemukan di tasnya korban. Jadi setelah ditemukan ada cutter, disitulah berpikir kemudian mereka yasa pembunuhan, seolah-olah pembunuhan itu dengan cara seolah-olah korban ini memotong orang tadi dan kemudian air keran dinyalakan. Berarti gitu. Cutternya sudah dibawa sebelumnya? Cutter itu sudah ada sebelumnya. Tapi memang perencanaan bagaimana mereka yasa itu, pelaku ini sempat mencari melalui website, ya, melalui searching di internet bagaimana cara bunuh diri seperti itu. Jadi seolah-olah korban ini adalah karena bunuh diri. Kalau pelaku dengan korban menjalin hubungan sesama jenis ini, apakah sudah lama, Nas? Kalau bertemannya sudah 2 tahun kurang lebih, dari tahun 2021, kurang lebih 2 tahun saling mengenal. Dan pada saat juga bertemu itu dalam rangka untuk curhat katanya, ya. Jadi memang berjanji untuk ketemu. Kemudian penginapan ini disiapkan oleh korban, ya. Jadi korban ini memesan melalui aplikasi karena memang rencana untuk curhat ini rencananya dikontrakan, tapi karena korban sudah tidak memiliki kontrakan, sudah tidak tinggal di kontrakan, akhirnya memilih untuk bertemu dan berkomunikasi di tempat penginapan di sewa. Kalau mereka warga mana? Warga Bogor, ya. Warga Kabupaten Bogor. Ya, cukup. Baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.